Guys, balik lagi di channel Leli Kustiari nih. Nah, sekarang saya tuh lagi ada di Jalan Raya Mandala di Merauke. Saya tuh penasaran ya, karena akhir-akhir ini viral banget yang namanya rujak jambu kristal. Oke, di belakang saya sudah ada orang jualan rujak jambu kristal. Yuk, kita langsung cek par cek makan. Gas! Rujak apa ini kak? Rujak jambu kristal. Jambunya ini pakai jambu apa? Jambunya asli kristal. Jambunya dari Jayapura. Oh, impor dong. Impor gitu. Ya. Lewat kargo kita. Di Merauke nggak ada ya? Nggak ada. Wow. Aku mau pesan satu dong. Boleh. Yang rasa apa? Ada rasa apa aja? Ada rasa pedis, pedis asam manis. Pedis, asam, manis. Kalau pedis ini dia balado, pedis, asam, bau cabai menjadi satu. Oh, menjadi satu. Ya, kalau ini manis saja. Tapi ya, gulanya dihaluskan. Oh, jadi kalau orang nggak suka pedes, pesannya yang pedis, ini ya, yang manis ya? Iya. Aku mau coba yang pedes deh. Boleh, Kak. Tapi saya antar dulu ya. Oke, siap. Dari kapan buka rujak jambu kristal ini, Kak? Udah 2 mingguan ya ini. Udah 2 mingguan ya? Saya lihat tuh di sini banyak banget yang jualan rujak jambu kristal. Ini cabangnya atau? Ini pusatnya kalau kita. Oh, pusatnya. Iya. Berarti yang lain-lain kalau itu juga? Kalau yang lain beda cabang. Kalau yang kita itu cabangnya di Jayapura lagi. Di apa? Bandara 1, Kios Biru 1, sama di Parako 1. Oh, ada 3 ya berarti iya, ya? Iya, dengan ini 4. Oh gitu, tapi ownernya satu? Ownernya satu, tapi kalau yang lain enggak. Oh berarti beda owner lagi ya? Ada juga yang beda ya? Beda lagi. Dan harganya juga beda, kita punya lebih murah. Berapa kita satu porsi? Satu porsi hanya 20, kalau di orang lain 25. Yang membedakan rujak kristal ini dengan yang lain apa kak? Dia warnanya lebih menarik dibandingkan yang lain, rasanya pun begitu. Beda-beda. Beda ya? Iya. Kalau ini warnanya gimana? Warnanya lebih mencolok dan lebih menarik. Oh, bukanya dari jam berapa, Kak? Kalau saya sendiri buka dari jam 10 sampai jam 6 sore. Setiap hari apa aja? Setiap hari buka. Nggak ada libur? Nggak ada. Ada minggu libur kayaknya, tapi kadang ibu juga buka sendiri. Beli apa, Bu? Jambu kristal. Udah sering langganan ke sini ya? Pembeli, tapi kalau pembeli hafal penjualnya. Ya berarti ibu udah langganan ini ya jambu ini ya. Emang doyan. Tapi manfaatnya emang bagus juga ini jambu ini. Gede banget nih guys. Kan ini sekilo 2 biji. Sekilo 2 biji ya. Wow. Yang ini ya porsi dengan 1 porsi dengan 1 kilo. Lebih ke 1 porsi dulu ya. Kalau jambu kristalnya itu dijual 1 kilonya berapa? Per kilonya 55. Lebih mahal memang Kak, karena kita pakai kargo. 45 dong. Iya, awalnya 45. Cuman ya karena naik pesawat lebih mahal lagi. Lama-lama menjadi berapa sekarang? Sekarang 55. 55.000 yeah. Sekilonya. Wow. Ini jambu kristal yang ada di Merauke nih naik pesawat, guys. Tapi orangnya jadi belum naik pesawat. Padahal orangnya belum naik pesawat ya. Oke guys, jadi di sini tuh juga bisa beli jambu kristalnya per kilo ya. Terima kasih banyak. Sering-sering kemana mau jalan dulu ya? Mau jalan dulu? Mau antar ke Parako. Ini mau diantar kemana? Ke Parako. Iya. Berarti stok yang di Parako habis ya? Habis. Wah berat. Ini ownernya guys. Jadi aku langsung berbicara dengan ownernya. Ini satu kali outlet kan ada 3 cabang nih katanya. Oh ada 4. Ya. Di sini yang di samping Kodim 1. Parako 1. Yang depan toko Mas Utama. Mas Utama. Sama di Kios Biru dan dekat bandara.
ada 4 itu ya. Per outlet itu habis berapa kilo atau berapa porsi itu, Bu? Kalau yang di pusatnya ini memang banyak 100 kilo. Sampai yang iya, di pusatnya ini nih 100 kilo. Iya, kalau yang 100 sorry, 100 porsi? 100 kilo. 100 kilo? Iya. Masya Allah 100 kilo guys, 100 iya, kilo jambu kristal. Saya kira itu 100 porsi, ternyata 100 kilo. Berarti totalnya berapa, Bu? Kalau misalkan sama yang lain. Karena kita kan jual yang apa yang utuh juga toh. Kalau untuk saat ini 300-350 total dari 4 iya, outlet semua ya, iya. 4-300 kilo ya, iya. Wah Masya Allah, berkah selalu ya Bu, lancar, sukses iya, selalu. Ini dijual di Gojek atau di online juga nggak? Enggak ya, berarti kalau Gojek kan dia nanti kalau lama basah toh, jadi kan kalau online perjalanan kan kurir keliling-keliling toh. Jadi mending kalau kalian mau beli rujak kristal, langsung datang aja ya di sini. Ini nama warung rujaknya? Warung rujak Apika, sama yang kalau yang tiga itu Nino. Jadi semua anak saya itu ada nama. Oh namanya beda-beda iya, setiap outlet. Tapi spanduknya warna hijau. Spanduknya warna hijau, itu iya, satu owner yang iya, punya ya? Oke, iya, oke, siap guys. Oke, sudah. Silakan Bu, makasih. Terima kasih banyak. Oke guys, sekarang kita nyobain yuk jambu kristal yang lagi viral. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, gurih, manis, pedesnya nampol. Enak. Dan di sini ada air-airnya sedikit nih guys. Juara. Pedesnya nampol. Jadi kalau kalian nggak suka pedes, itu juga bisa request. Jadi dia rasanya itu cuman manis nanti. Kalau yang pedes tuh lebih nikmat banget. Tadi katanya si kakaknya tuh kalau jambu kristal yang di sini itu bedanya dari segi rasa dan dari segi warna. Kalau di sini warnanya tuh terlihat merah banget kalau yang pedes. Merah banget kan? Karena dia ada campuran bubuk-bubuk cabai gitu, merahnya nampol. Dan pedesnya juga. Jadi satu porsi ini harganya tuh Rp20.000. Tembus guys. Worth it sih menurut aku rasanya. Tumpah-tumpah ya? Tumpah-tumpah guys, tumpah-tumpah-tumpah. Jadi siang-siang bolong, cuaca panas, tenggorokan gatel. Mantap banget nih makan rujak kristal yang pedas banget. Jambu kristal ini ternyata dari Jayapura. Enak banget. Yummy, super winu. Suapan buat kalian.
No kaleng-kaleng, worth it banget nih, 20.000 udah makan jambu kristal. Enak banget, kalian wajib nyobain nih jambu kristal. Gila, satu hari habis 300 kilo guys, 300 kilo jambu kristal. Pembeli tuh nggak berhenti-berhenti, pembeli tuh selalu ada terus. Rasanya memang bukan rujak kaleng-kaleng. Kalau kalian nonton video ini, wajib nyobain ya. Emang dia tuh pakai bumbu-bumbu berkualitas gitu, kerasa banget dari segi rasanya. Pedasnya, pedasnya nampol banget, tapi enak. No kaleng-kaleng guys rasanya. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kalian yang menonton video ini sampai habis, aku doain semoga selalu sehat, rezeki yang lancar, panjang umur, bahagia selalu. Amin, Allahumma amin. Dan jangan lupa, kalau kalian suka dengan video ini, kalian like, comment, and subscribe ya. Akhir kata, bye.